ke arah timur ya. Ya, ke arah timur ya teman-teman ya. Jadi nggak ke depan kamera ya. Maju dia ke arah timur ke warung Banrek ya. Akan dinas di sana. Ya, jam 5 lewat 3 menit. Hari ini hari Jumat tanggal 2 Februari ya. Tanggal 2 bulan 2 tahun 2024. Persiapan melintas langsung kereta api Turangga dari Surabaya tujuan Bandung. On time. Kereta api lokal Garut Cibatuan ya diberangkatkan pukul 5 lewat 37 menit dari jalur 4 stasiun Cibatu menuju ke arah Pak. Atur nuhun, Pak. Ada yang nyala tuh. Pak Ahmad Qosim. Damang, Pak. Siap-siap, mangga, Pak. Kereta diberangkatkan ke arah timur ya. Ya, ke arah timur ya, teman-teman ya. Jadi nggak ke depan kamera ya. Maju dia ke arah timur ke warung Banrek ya. Akan dinas di sana. Ya, petugas PPKA melepas dengan memberikan semboyan satu dan penghormatan ya, untuk keberangkatan kereta. Ya, MTT Flasher Enterer ya, ini berdinas hari Jumat. Jumat yang penuh keberkahan, Sayyidil Ayyam. Tanggal 2 bulan 2 tahun 2024. Dilepas dari Cibatu tepat pukul 6 lewat 4 menit ya. Wah, besok kita kayaknya live-nya di timur ya. Ya, tepat pukul 6 lewat 10 menit persiapan masuk jalur 2 stasiun Cibatu, kereta Garut Cibatuan dari stasiun Garut
Tujuan stasiun akhir Bandung Padalarang. Ya, setelah berjabat tangan, masinis pengganti langsung naik ke atas. Semboyan 5 telah diberikan oleh Bapak Ahmad Qosim untuk kereta lokal Garut Cibatuan. Tepat pukul 6 lewat 20 menit, kereta lokal Garut Cibatuan diberangkatkan hari ini hari Jumat tanggal 2 bulan 2 tahun 2024. Oke. Ya, kabut berkabut tipis ya, kereta Cikuray menembus kabut tipis. Wah, loncengnya dibunyiin, eh. Kameranya agak ini nih, karena ada kabut ya, jadi kelihatan rada-rada putih ya, nggak jelas. Ada yang lokret. Semboyan 5 telah diberikan oleh Bapak Ahmad Qosim.
Oke, mantap. Ya, tepat pukul 6 lewat 59 menit kereta Cikuray diberangkatkan dari stasiun Cibatu menuju ke stasiun akhir Pasar Senen hari Jumat tanggal 2 bulan 2 tahun 2024. Ya, terima kasih banyak, kita doakan masinis, asisten, para kru dan penumpang yang ada di dalam semoga dianugerahi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, kuat, bahagia, pokoknya lancar jaya. Ya. Terima kasih ya.